Beginilah suasana razia kesehatan yang dilakukan tim gabungan dari unsur Pemkot Singkawang beserta TNI Polri untuk memutus mata rantai penyebab COVID-19 di Kota Singkawang, di mana setiap warga atau pengendara akan dicek kesehatan suhu badan dan dilakukan penyemprotan terhadap kendaraan mereka yang masuk maupun yang keluar Kota Singkawang, yaitu pada 3 titik lokasi: pintu masuk dan pintu keluar Kota Singkawang, di jalan depan wisata Pasir Panjang, Simpang Fit Singkawang Utara, dan di Singkawang Timur dengan menggunakan termoscan. Menurut pemerintah Kota Singkawang, kegiatan yang dilakukan merupakan antisipasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Singkawang. Keberhasilan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 tidak lepas dari peran masyarakat dan kerjasama. Maka dari itu, saya berharap kerjasama seluruh masyarakat Kota Singkawang dan bersama-sama berdoa agar Kota Singkawang terhindar dari COVID-19. Kapolres Singkawang AKBP Prasetyo Adi Wibowo mengungkapkan. Dan kegiatan ini dilakukan untuk mengecek suhu tubuh pada pengendara yang masuk dan keluar Kota Singkawang, yang pada intinya masyarakat tidak perlu takut dan panik. Kegiatan ini bukan razia kendaraan, melainkan hanya untuk mengecek suhu tubuh pada pengendara yang keluar dan masuk Kota Singkawang. Sekali lagi, ini bukan razia surat-surat kendaraan, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Jadi kami lebih kepada operasi keselamatan. Kita sama-sama mencegah supaya di Kota Singkawang kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena kita juga harus menyadari bahwa di Kota Pontianak, Bapak Gubernur sudah menyatakan telah terjadi penyebaran dengan secara transmisi lokal. Jadi kita di wilayah Singkawang harus mengantisipasi supaya hal itu tidak terjadi di Kota Singkawang ini. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tut Wuri Handayani, Mizar, TV One mengabarkan.